Bapak Majan. Namanya siapa? Namanya Penny. Siapa? Penny. Penny lagi ngeliatin apa? Ngeliatin foto. Foto siapa ini? Foto ibu saya. Penny, kakak boleh tanya nggak? Boleh. Bapak Penny meninggal sejak kapan? Nggak tahu, Penny mah. Kalau ibu Penny meninggal sejak kapan? Karena aku umur 7 tahun. Sejak Penny 7 tahun? Bapak, sejak Penny kecil? Iya. Penny, ingat nih saya. Kalau Penny kangen sama Bapak Ibu, Penny biasanya ngapain? Ngeliatin foto. Ngeliatin foto? Iya. Doain ibu selalu ya nak, bapak selalu. Bapak. Mungkin waktu enggak narik bacaan, Pak. Oh, narik bacaan sekarang, Pak. Iya, sekarang. Yaudah. Iya, karena kemalaman lagi ya. Yaudah, Penny. Aku sama Bapak narik baca dulu ya. Iya, Pak. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Aku pergi dulu ya. Iya, emang belum ada ini penumpangnya. Jam segini? Iya, udah. Bang, beca, bang. Kemana, bang? Mau beca. Oh, lagi mau ngomongnya. Baru duit. Ini, Pak. Udah, naik bela, berapa ya? Naik, Pak. Nah, naik dulu, Pak. Bang, naik dulu ya. Oke, saya tunggu sini ya, Pak. Iya. Bapak, ya ampun. Wah, jauh. Baru sampai kok lama banget, Pak. Jauh, Neng. Jauh. Iya, maafin aja, Neng, ya. Iya, gak apa-apa. Soalnya jauh ini nyari-nyari alamatnya. Udah deh, kayak Bapak udah capek, iya. Ya. Iya, yuk pulang, yuk. Yaudah, pulang. Iya. Mending Bapak duduk di sini, saya yang dorong. Bisa gak, kok? Bisa. Ayo, Pak, udah Bapak capek, ya. Coba. Dorong. Nah, istirahat ya, Pak. Iya. Saya coba. Oh, enggak berat kok, Pak. Enggak, lumayan ya. Lah. Bismillah. Ya. Ini lurus aja, kan? Iya, lurus aja. Berat, Neng, ya? Enggak, saya coba dulu ya. Iya. Bismillah. Nah, bisa kok, Pak. Berat, ya? Lumayan. Iya, banget. Masih lurus kan ini, Pak? Iya, lurus. Bisa kok nih kayak akunya. Iya, lurus, lurus. 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 Enak juga ya, Pak? Iya, enak itu. Adem, ada angin. Ada angin, emang. Tapi ada berat juga ya. Iya, lumayan berat sih, tapi.
masih rajin nih biar makin kuat. Iya, berat juga. Ini masih lurus kan ya? Lurus, lurus, Neng. Ya, Pak. Sampai, Neng. Sampai. Putar awas, Neng. Putar awas. Ini diputar dulu ya. Iya. Sini. Oke. Nah. Yuk. Masuk, masuk, yuk, Neng. Masuk. Iya. Assalamualaikum. 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 Ibu. Ibu lagi pada makan ya. Iya. Iya Ibu, halo. Tadi saya sama Bapak udah selesai tarik becanya ya, Pak ya. Lumayan, alhamdulillah buat nambah-nambah ya, Pak. Ini lagi pada makan ya. Iya. Makanan. Iya, boleh. Makanan. Kamu namanya siapa? Putri. Putri. Putri umurnya berapa? 18. Belum ketemu ya tadi kita ya. Iya. Kalau ini namanya siapa? Ridwan. Siapa? Ridwan. Ridwan. Ridwan umurnya berapa? 6 tahun. Nah, itu namanya siapa? Rizky. Rizky kakak. Hai Rizky. Rizky umurnya berapa? 4 tahun ya? Nih ikut makan gak Bapak nih Bu? Senangnya tuh, senang. Iya. Saya ambil ya. Iya makan nih. Ambil nih. Dan gak ada apa-apa, makan juga nih. Nih Pak ya. Iya, makanya udah. Gak apa-apa, Pak, tambah biar kuat. Ya. Kan capek tadi kita. Iya, makanya. Iya. Udah habis, kita beresin dulu ya. Iya. Dulu Bapak. Sini aku bantu. Iya. Taruh di mana? Taruh di belakang. Kenapa tadi Bu anaknya? Tidur. Oh tidur. Tidur, Neng. Bu, Bapak makasih ya sudah menerima saya. Sama-sama. Udah dikasih makan. Semoga enak kok Bu, saya suka. Kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kasih juga ya. Ada bapaknya ya. Makan juga. Oh, lagi nangis ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten.
Kenapa nih? Ibu, tadi cucunya nangis. Iya. Sekarang udah tidur? Udah tidur ya. Alhamdulillah, lagi rewel ya. Iya, rewel banget ya, emang yang orangnya. Itu papanya meninggal pas dia umur berapa, Bu? Umur, dia di dalam kandungan 3 bulan. Masih dalam kandungan? Iya, dalam kandungan 3 bulan, iya. Terus ibunya? Ibunya baru 1 tahun lebih meninggal. Baru 1 tahun lebih, iya. Pas dia umur 2 tahun. Iya, berarti, iya. Berarti, Bu, ibu merawat 4 orang anak yatim piatu ya, Bu ya? Iya. 4 cucu ibu. Iya. Ya Allah, luar biasa ibu ya. Ibu juga selain itu bekerja ya katanya, iya, ya? Iya. Kerja sebagai kuli nyuci. Kuli nyuci, burung mencuci, membantu bapak, iya, ya, meringankan beban bapak. Iya. Ya, insya Allah dibalas sama Allah ya, Bu ya. Iya. Ini tahu mama udah gak ada ya? Tahu. Pengen gak? Kalau mama sebenarnya masih ada di sini. Pengen. Kalau ada mama di sini, pengen diapain? Disayang. Pengen berbakti sama orang tua ya, Nak ya. Disayang. Kamu beruntung masih punya nenek yang merawat kamu ya. Harus nurut Penny sama nenek ya, Nak. Nurut enggak, Bu Penny? Nurut ya. Penny, Penny, cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Kenapa mau jadi dokter, Nak? Pengen nyelamatin orang yang sakit ya, Nak? Kemarin mama kenapa gak dibawa ke dokter? Udah dibawa ke dokter. Tapi mungkin Allah berkata lain ya, Bu ya. Mungkin emang mama supaya gak sakit lagi ya. Mama dipanggil sama Allah lebih duluan ya. Kamu doain mama selalu ya, Nak ya. Jadi anak yang berbakti, jangan ngerempotin nenek. Ibu pasti terpukul sekali juga kehilangan anak ya, Bu ya. Sabar ya, Bu. Ini juga saya lihat rumahnya udah bolong-bolong gini ya, Bu ya. Tadi pintunya di depan juga bolong ya. Udah berapa lama gak diperbaiki? Kenapa? Gak ada biaya. Tapi untuk sekolah anak-anak semuanya ada, Bu. Sekolah anak lancar. Alhamdulillah ya, Bu ya. Mama, mamanya masih ada? Ada. Papanya? Bapak udah meninggal. Kapan? Katanya ini dari umur 9 bulan. Oh, berarti kamu gak kenapa, Pak? Iya. Papa meninggalnya kenapa, Nak? Katanya jatuh dari bangunan. Jatuh dari bangunan? Iya. Pas saat putri berumur 9 bulan. Iya. Berarti kamu gak kenal sama ayah ya, Nak ya? Iya. Oke, Pak. Kalau gitu, ini di sini saya sebenarnya mau beli barang-barang bangunan di material bapak ya. Ini saya udah catat sih, Pak, daftar-daftar yang mau saya beli apa aja ya. Ini mungkin boleh dicek dulu mungkin ada apa enggak barang-barangnya, Pak. Jangan putrianya. Oh ya, putri boleh tolong bantu ya, putri ya. Bacain ini barang-barang material yang mau saya beli. Bacain pelan-pelan pakai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat rumah Anda akan kami bedah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Jasan, usia 55 tahun. Bapak Jasan ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang buruh material di toko bangunan. Ya. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum rebukan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Kira-kira rumah Pak Jasan ada kendala nggak, Pak? Insya Allah, untuk rumah Pak Jasan, kira-kira tidak ada kendala. Ya. Secara lahan, cukup ya dengan perencanaan yang akan kita buat. Kalian bisa laksanakan dengan sepenuhnya. Ya. Dan untuk arah perubahan juga aman, kita bisa rebukan ke arah depan. Ya. Sekali lagi, hati-hati saat rebukan, tetap kompak, dan selalu berdoa. Satu lagi, jaga sopan santun kalian di lingkungan ini. Semua paham? Paham! Semua siap? Siap! Semangat! Semangat! Bedah rumah? Semangat! Apa-apa dari saya ya? Siap! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim!